Saya teringat arwah wan saya, arwah nenek saya. Dia kata satu peribahasa yang tak ada dalam buku peribahasa Melayu. Kancil kalau nak berak macam gajah mati dia. Faham tak maksud dia? Ikut kemampuan kita sudahlah. Kan? Jadi tak bahagia sebab nak jadi macam orang. Jadi kata kunci dia apa? Hati jadi tak bahagia sebab kegagalan kita untuk bersyukur. Allah dah beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. Kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Semua tahu. Malam ke masjid pun kadang ada tu. Barang siapa yang bersyukur, Allah kata apa? Allah akan lipat gandakan. Syukur, Allah gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, Allah janjikan azab yang amat pedih untuk kita. Sangat clear Allah Ta'ala beritahu. Syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan lisan perbuatan kita. Syukur dengan hati kita. Tindak tanduk kita. Dan syukur dengan memelihara nikmat Allah bagi kat kita. Tiga benda je Allah Ta'ala tanya kat hidup kita. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Allah Ta'ala tanya nikmat umur. Nikmat umur. Wahai si fulan, si fulan. Kau hidup dulu umur kau berapa tahun? Macam mana kau habiskan umur kau? Aku dulu hidup, ya Allah, 70 tahun. Macam mana kau habiskan? Aku banyak enjoy, ya Allah. Bila kau pergi masjid? Umur dalam 60, dalam 60 pun sampai. Aku umur 40 pun sampai. Itu pun duduk kat dinding. Contoh. Ni bukan cakap sesiapa ni, contoh. Jangan beralih pula ni, contoh. Kan? Ya, kadang-kadang benda tu dia tanya. Kemudian kedua, nikmat muda. Masa muda dulu kau habiskan untuk apa? Banyak pergi funfair, banyak pergi relax, banyak pergi tengok ayang, banyak pergi buat-buat benda-benda berhibur masa muda pun kena jawab. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya dari segi nikmat harta, ke mana kau belanjakan harta kau tu? Kan Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu sumber rezeki. Allah tanya, ke mana kita belanja pun Allah Ta'ala tanya. Ya, banyak tak kau sedekah? Banyak. Berapa? RM50. Berapa lama dah kau duduk kat Muazzam? Dekat 30 tahun. Sampai tak sumbangan kau pada masjid Muazzam tu RM3,000 setelah 30 tahun. Monong fikir. Macam mana nak sampai setiap kali Jumaat mempertahankan keseringgitannya. Manjang singgit. Cubalah upgrade sikit. Cukup bulan dapat gaji, tinggi sikit bagi. Awal bulan tak ada, kurang sikit. Jangan tak bagi, bagi sikit. Tapi dapat gaji, lain level. Dapat bonus, lain level. Kemudian kalau tulis borang sumbangan tu, kalau sumbangan pada orang susah, RM1 tulis. Oh, nama, penuh tulis. Betapa ikhlasnya kita. Walaupun singgit. Ini lagi bosar duit tu, lagi bosar tulis nama biar orang tahu kita bagi. Ini lagi kocik duit tu, lagi bosar hamba Allah tu. Dia patutnya yang sikit tu lah kita tulis nama, sebab tu ikhlas habis tu. Ini hamba Allah sebab takut orang tahu dia bagi singgit je. Ya, bukan sebab dia ikhlas pun. Kan? Yalah, ikhlas lah tu. Dan seorang tu pula 20 tahun duduk Muazzam mempertahankan 50 sen. Bilal sampai tanya, kau ni asyik 50 sen ni. Mana kau tahu Tuan Bilal? Kau longkung bunyi tu. Orang lain ni lho, soalnya masa dia tu tang dia melantun bunyi tang ke kan. Tu tahu 50 sen tu kan. Bagilah sumbangan banyak-banyak sikit. Tuan masjid rumah Allah ni. Kan apa nak kira? Jangan cakap uni cantik ni duit banyak. Kalau dia duit banyak, dia takkan ambil pengumuman lah. Ni mulalah. Dia pada JK masjid, sabarlah banyak. Orang kutuk-kutuk tu biasa peduli lah. Setiap karyah memang ada wakil yang masuk air. Aduh, yang mana tak perhati. Duit banyak, weh. Program tak ada. Kata. Itulah ayat lah. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Cakap dia, banyak cerita. Banyak cekadak kan. Bagi sumbangan. Kita ingat apa? Hari ni malam ni datang. Tak ada siapa kena bayar. Semua percuma malam ni datang lah. Tak ada kira pun datang. Paling kuat kena bayar pun penceramah. Kan? Lupa pula. Iyalah. Kita mana dah kena bayar? Siapa yang ni kena bayar? Kalau tidak orang tak datang. Tak ada percuma. Ni dah berapa minggu meeting dah. Jadi tak ni? Betul tak ni? Confirm tak ni? Rumah. Uruskan permit lagi apa semua. Tuan-tuan ingat senang tahu komplainnya.
Syukurlah ni. Ni malam ni saya, malam besok ada lagi penceramah lain, datanglah. Jangan kira-kira nak siapa penceramah. Majlis ilmu datang untuk kita. Jagalah elok. Nikmat harta kita belanja ke mana? Sumbangkan kat masjid. Bagi banyak-banyak. Rumah Allah. Barang siapa yang membina rumah Allah, maka di akhirat besok Allah janjikan dalam syurga mahligai istana untuk dia. Apa lagi nak? Percaya ke tak percaya? Percayalah kan. Ya, kita ni tu masalah kita. Pahala tak nampak. Pahala ni tak nampak dalam hati. Itu saya cakap semua ke hati. Semayang jemaah, berapa kali ganda daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Dah lupa pula dah. Berapa kali ganda? 27. Semua tahu. Bukan tak tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Cuba kalau pahala nampak. 27 kali ganda tukar jadi RM27. Asal bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik tak pakai RM27 je. Yang seorang, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cik tak ada. Saya tak ada ni. Zap sistem lambik sikit lagi tu. Faham lambik. Tak apalah dia nak konyol tu. Masa tu tahu tak orang perempuan balik tabi tu cakap apa. Kau dah berapa lama dah semayang sini? 2 minggu dah. Ya untunglah kau. Banyaklah duit kau dah. 27 kali 5 kali pek boleh. Ui, banyak duit kau. Aku baru tahu ha. Tak berguna betul jiran aku tu. Dia marah jiran dia tak beritahu. Ha kan? Iya, wahal ustaz ni hari-hari cakap kelebihan-kelebihan ni. Kan? Orang lelaki dia tak cerita pasal tu. Dia bincang soal dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Nah, itu soalan. Itu soalan tadi. Dia tetap nak kacau imam. Nampak tak? Ditan, mam. Biar imam cakap. Imam dapat berapa? Ya, imam ni pula merendah diri. Alhamdulillah. Cakaplah, mam berapa? Clear. Cakap dengan semua orang. Kena declare ni. Tengoklah kalau malam tu khusyuk. Tak ada banyak salah. Kadang-kadang boleh sampai RM40. Oh. Malam tumbuk-tumbuk nak jadi imam. Adalah kan. Tapi sebenarnya pahala ni nak tengok akhirat besok ni. Ganjaran ni kajar kat dunia. Yakin kita. Itu sebab kita datang beribadah ramai-ramai. Itu sebabnya kita ni kadang perangai kita macam tak yakin. Manusia ni tu masalah. Tak yakin dengan ganjaran Allah nak bagi. Itu sebab kita kurang sedekah. Sedekah banyak-banyak. Sedekah tak pernah lagi memiskinkan orang. Tak pernah. Sedekah lah tuan-tuan. Saya bulan hujung tahun itu, saya sponsor 15 orang ahli keluarga saya bawa pergi umrah. Yang susah. Ahli keluarga saya yang susah. Dia tak pernah mimpi pun nak pergi. Bila saya sponsor pergi, yang risau Allah bagi ganti. Risau. Pasanglah menung. Alah, habislah duit aku. Tak ada yang habis tu. Kau habis-habislah. Habis ke jalan yang baik. Kan? Mak saya di kampung Pancu dekat Paroi, dekat Somban tu. Dengan grup Mahaban Berzanji dia. Kumpul duit RM50 seorang sebulan. Kumpul-kumpul-kumpul sampai bulan 1, bulan 2. Ada pula orang sponsor 1,000. Dia orang bagi 500. Tambah-tambah kan. Cukup bulan 11. Ada duit yang cukup. Tengok siapa yang rajin pergi masjid, orang susah sponsor dia pergi umrah. Kan susah pun. Nah, baik-baik. Kita yang fikir-fikir nak baik-baik macam mana. Dengan cara macam tu, dapat hantar orang pergi. Orang tu pula pergi doa, ya Allah murah rezeki orang yang tolong aku ni. Doa. Itu je. Kan? Nikmat harta.